pinggiran di sini sekarang. Bukan. Ini. Masuk dalam. Atas nama Nia. Oh, Bu Nia ya. Iya. Tambahan ada ya? Enggak ada, sudah sesuai. Sudah sesuai itu semuanya. Tambahan kemarin sudah dibayar juga. Ya, enggak, maksudnya orangnya udah ini. Oh, udah. Yang mandiri. Kenapa ya? Kenapa ya? Keluarin KTP. Keluarin KTP ya. Identitasnya. Bunda juga. Iya, nanti yang punya bunda ditinggal. Maaf. Apa? Oh. Ini buat didata ya, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi identitas kita ditunjukin buat didata. Udah semua ya. Udah, tinggal yang di belakang, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Bunda di belakang lo di sini aja. Ini tadi. Oh, kelihatan kan? Bunda. Iya. Adam. 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 Di itu piknik bisa nyamperin. Ini Dayang Sumbi, glamping Dayang Sumbi. Ada tempat duduknya, ada kursi, tempat tidurnya ada dua. Di jendelanya ada kasanya, jadi nyamuk atau hewan nggak masuk. Ini kursi. Nah, ini dapat air, dapat snack juga nih free. Lebih hanya dia ada toilet di dalam. Toiletnya. Oke, ada shower. Ini ada air panasnya juga ya. Ada wastafelnya buat sampah. Dikasih anduk juga. Ini kursinya unik nih, bagus. Ini benar-benar glamping. Oke, ini Dayang Sumbi. Sudah ada fly seat-nya di atas. Ada kursinya juga. Ada snack dan minuman juga untuk 4 orang. Di belakangnya kita dikasih area buat duduk. Ada buat api unggun juga, eksklusif jadi private. Ini pakai Naturhack ya. Ini bisa untuk 4 orang. Ada kursi juga. Nah, di depan ini juga ada. Nah,
ini dia toiletnya. Toiletnya juga ada air hangatnya. Masya Allah. Udah pasti bersih ya. Kalau bersih di komplain ini. Oke, ini toiletnya jadi untuk yang Rinjani yang tadi, dan ini satu lagi kita juga sewa. Ini yang couple ya, untuk dua orang. Sudah ada kursi juga. Sudah ada fly seat di atasnya. Ini disiapkan hamok. Nah, ini di sini area private kita. Kita nggak ada orang lain, jadi. Jadi kita sewa 3 tenda. Satu couple. Lalu untuk 4 orang sama glamping, sama nanti kita bangun tenda kita sendiri satu di sana. Jadi kita keluarga besar hari ini camping. Nah, untuk yang camping mandiri lainnya di sekitar-sekitar sana. Oke, semoga cerah hari ini, nggak hujan mudah-mudahan. Tapi ini udah mulai gerimis. Oke. Tenda yang ini dan yang itu untuk 2 orang dan 4 orang itu enggak, kamar mandinya enggak di dalam, jadi gabung di sini. Tendanya di luar. Apa kamar mandinya ada di luar. Jadi satu. Oke. Nenek lagi masak apa? Goreng ayam. Wow. Asik. Mantap. Ini dia menu makan malam kita. No, yang udah nungguin. Wow. Sama lalap timun. Sambal goreng. Grimis, nanti grimis, nanti enggak. Suasana sore, sekarang jam 5. Nanum, jangan hujan-hujan, anak. Ini dia. Karena hujannya nggak reda-reda, kita nggak bisa piunggun, kita tetap kita tidur aja deh kalau begitu.
semuanya sudah masuk ke tenda masing-masing. Udah mau ditutup? Enggak, mau ngusir dulu itunya. Oh. Siap ditutup. Sekarang jam 8. Kita tidur lebih awal karena cuacanya tidak mendukung. Dengan tenda. Siapa aja yang di sini? Di sini lampu nggak 24 jam ya. Jadi lampu itu tadi infonya jam 11 atau jam 12 itu akan dimatiin. Toiletnya. Wah, tidur sendiri ini. Wis. Aduh, asik dong saguling-gulingan. Betul. Ini tenda kita. Jam 8, suhunya 15 derajat. Cukup dingin, masih hujan. Ini agak reda, jadi hujannya reda, nanti deras lagi. Kayak gitu. Ini suasana malamnya, belum terlalu ramai, mungkin besok ya. Sabtu malam mulai ramai. Tenda kita. Wah, sana pakai apa? Silau dong. Matiin. Formasi seperti biasa. Gak tau sih silau. Kan aku kan kesilauan dong. Oke, kita persiapan tidur. Lampu ini kita matikan aja. Itu cuma gas doang ya? Shiduru! Ade! Salah posisi. Wah, ada warna ini kadinya. Ya, kapaknya di mana? Dalam ya? Ada. Udah nyala. Basah ini yuk. Nanti lama-lama kering di sini nih. Ya. Itu kembangnya itu. Kembangnya. Di apartemen ada berapa biji? Lele. Yang biji itu kan. Lele. Itu yang UN itu.
Dia turun dong. Yang tinggi lah. Kalau turun dong katanya. Apa? Dian. Anan di belakang nih. Mau lihat apa kita? Kandang sapi. Oh, itu udah kelihatan tuh. Sapi. Sarung di depan. Anan sini. Nah, Bang pergi. Ayo. Bang jadi kandang kuda aja ya. Jauh ya. Bang kapten ya. Kandang kuda yang satu lagi. Iya. Ini aja. Yang kemarin kita baru masuk itu. Oh, sapinya ada dua tuh. Katanya pegang. Takut. Enggak. Dia mundur deh jadinya. Jadi jangan teriak. Ini yang enggak mau kalau. Ini area piknik. Saat piknik itu disiapkan meja-meja. Ini nanti dia ada kudanya juga. Karena masih pagi. Pagi belum ada ya. Belum. Nah, di sini juga ada penyewaan ATV. Jadi bisa keliling-keliling, ada treknya juga. Ini kafe. Ini kafe. Ada kafe. Cuman enggak 24 jam. Ya. Kita lihat. Oh, ini kafe ada di atas juga. Buka dari jam 12 sampai jam berapa teh? Kafenya? Dari jam 8 sampai jam 10. Oh, jam 8 sampai jam 10 ya. Area camping groundnya sudah mulai ada yang berdatangan. Padahal mandi nggak kesiangan. Ini food truck. Ganti baju. Nah, di sini setiap area sudah disiapkan untuk api unggunnya, jadi nggak bisa kita sembarangan nyalain api unggun dekat tenda gitu, kita nggak bisa karena memang rumputnya ini dijaga benar. Nah, di tengah itu juga mobil nggak boleh ke tengah, nggak boleh injak. Jadi kalau mau seperti mobil itu, mobil di ujung itu ada jalurnya khusus buat ke arah situ, nggak boleh melewati, melintas di tengah-tengah rumput. Dinginnya sekarang jam 7.30, itu di kisaran 17 derajat, lumayan. Nah, lagi kukus yang dikasih sama ya, nasi goreng. Lu masih ada otak-otak emang? Ya, kakinya. Iya, kakinya ya. Oh, kenapa? Dari lahir. Oh, dari lahir. Lihat kakinya dong. Oi.
Iya. Oh, patah. Ya. Oke. Okay. Ya. Ya, bareng. Mana Sanum? Mana Sanum? Wow. Jalan ya. Jalan. Itu mah abang berani. Ini pawang api unggun ini. Halo, ibu-ibu seksi cantik. Lagi masak apa? Masak jengkol. Wow, goreng jengkol. Food favorit. Ya. Salin aja mak, tadi sekalian kok bunda. Lewat ya. Mantul. Tadi udah dalam sebentar doang. Bang, udah usah di yang di sebelah situ aja bang ya. Jojo saya mana? Aduh. Tarain tuh matanya di sana. Aden. Ini mainan kudanya tegang kelihatan ini. Jam 18.30. Hari ini, malam ini cuacanya cerah, alhamdulillah. Saya nyalain api unggun. Ini lagi prepare makan malam. Makan malam apa kita? Miam sama menggril. Kita mau menggril. Ini dibakar, Dek. Ini enggak bawa calok kamu. Pakai ini. Apaan, Bang? Enggak boleh rewel. Bang, ini enggak bisa pakai sumpit. Ini. Enggak bisa pakai sumpit. Sini. Heeh. Sama aku. Abang-abang belah sono dikit. Namanya. Ini mana yang udah? Ini sini. Tuh, opinah tuh. Mau dagingnya belum buat aliran minyaknya udah benar. Enggak itu bunda lok biar minyaknya enggak terlalu ini. Ini udah matang nih. Matang. Cuma dimasukin lagi. Mau tuh, mau. Itu belum dikasih kecap asin. Terserah mau yang itu apa yang mana. Ini apa yang mana? Mama mau makan dulu.
Oke, okay, sudah jam 9. Kita persiapan tidur. Sudah ditutup. Tenda kita juga sudah masuk juga ke tenda masing-masing. Ini suasana malam. Nanti jam 11 lampunya akan dimatiin semua, dipadamkan semua, jadi nggak ada lampu, nggak ada listrik sampai besok pagi. Ini sudah masuk semua, toiletnya saat malam hari. Kita prepare lampu, jadi nanti tinggal nyalain ketika sudah dipadamkan. Kita juga dikasih lampu cadangan nih, lampu baterai dari pengelolanya. Tiap tenda itu dikasih masing-masing. Oke, kita istirahat dulu. Selamat istirahat. Jam 6.15. Kabutnya turun. Di sana bikin api unggun lagi pada kedinginan. Dede lagi ngapain? Main ayun-ayun. Oh, Dede main ayun-ayun. Tempat lain kan cuma hanya dicek hidung atau kuping ya, terus itu juga masih berapa paling? Mau dikasih kalau dia mau tak bisa.